Ultraman no jikara o. Sayonara. Da. Hello Brovers, video kali ini bakal jadi final chapternya Ultraman Nexus yang merupakan babak akhir arc-nya Ren Senju dan sambungan langsung ke arc-nya Komon dan Nagi. Pada video sebelumnya kita akhirnya mendapat pencerahan soal Rafael yang ternyata nama obat yang dapat memperpanjang umurnya Ren, jadi nggak mati di umur 18 tahun. Kemudian ada petunjuk dari Mizorogi yang mengatakan bahwa sosok biang dajalnya itu berada di sekitar Night Riders. Ya, Unknown Hand atau sosok yang selama ini membuat skenario untuk mendekati Section Zero atau Lethe berada di Night Riders. Siapakah dia? Tapi sebelum mulai, alangkah baiknya kalian bisa tekan like, komen, ramein di bawah ya, biar videonya masuk FYP, karena ya algoritma YouTube sekarang gitu, kalau misalkan like-nya banyak, kalau misalkan feedback-nya dari komentar itu banyak, nanti bisa masuk FYP gitu cuy. Jadi udah nggak ngeliat traffic lagi sebenarnya sekarang YouTube tuh. Jangan lupa kalian share juga ya, karena kayaknya biar makin banyak aja gitu orang yang paham tentang cerita dari Ultraman Nexus yang masterpiece parah sebenarnya. Cuman pada zaman dulu kan kita mikirnya Nexus ya nggak jelas gitu ceritanya, kok human hostnya ganti-ganti gitu. Tapi di sini gue cerahkan gitu ya, ternyata ceritanya masterpiece. Tanpa berlama-lama lagi, Igozo, ini dia Ultraman Nexus The Final Chapter Arc Nagi and Komon. And welcome back to Clipon X Nobar. Pada episode 34, Ren di sini berusaha untuk membawa Space Beast itu masuk ke dalam Metafield agar tidak ada korban. Akan tetapi, sosok Space Beast ini ternyata dapat memblokade sistem Metafield milik Ren dan menghancurkan segala fasilitas kota. Saat keadaan sedang kacau gitu ya, Space Beast itu berusaha untuk membunuh Mizuo. Ya, faktanya sosok Unknown Hand sudah tahu bahwa Mizuo merupakan wanita yang dicintai Ren. Untungnya, Ren berhasil melindungi Mizuo. Di sisi lain, para anggota Night Riders tidak bisa melakukan hal apapun terkait ingatan mereka yang hilang pada kejadian 2004. Namun, mereka lebih memprioritaskan membantu Nexus melawan Space Beast itu. Sesampainya di sana, Komon melihat Ren yang sangat kewalahan melawan Space Beast itu. Hal tersebut mengingatkan Komon pada nasib Ren yang akan mati sebentar lagi karena umurnya kan udah 17 tahun, udah jauh gitu ya 17 tahun yang mau beranjak ke 18 tahun. Di sini serangan dari Night Rider seperti blaster tidak mempan sama sekali ternyata. Kapten pun sadar bahwa serangan yang mempan itu ternyata hanyalah praktikal atau berupa peluru atau misil gitu ya. Dan ya, it works. Ren pun langsung menghajar Space Beast itu. Tapi Space Beast itu lari atas perintah Unknown Hand. Sedangkan Ren kembali tumbang terkena beberapa serangan sebelumnya. Hazuki pun menyadari bahwa ayahnya telah memperhatikan Ren karena Ren mempunyai keterkaitan dengan kejadian Shinjuku tahun 2004. Atau dengan kata lain, Hazuki mulai curiga bahwa Ren merupakan sosok Ultraman itu. Walaupun nyatanya beda orang sebenarnya ya, yang di 2004 itu kan Shunichi Maki. Di sisi lain, pihak Night Riders diberi kejelasan bahwa TLT menggunakan alat bernama Lethe untuk menghapus seluruh ingatan manusia soal Ultraman dan juga Space Beast. Itu diperlukan karena pada saat itu, kedua raksasa tersebut masih dikategorikan sebagai makhluk asing yang berpotensi menjadi ancaman. Namun Ishibori sempat nyeletuk, "Lu bilang kalau TLT hanya menghapus ingatan orang tentang Ultraman dan Space Beast. Gimana kita bisa yakin kan? Yang punya teknologi aja lu. Kalau ternyata lu melakukan hal lain dan menghapus itu, kita juga bakal nggak pernah tahu kan?"
Mizuhara Sara pun menjelaskan bahwa Space Beast memangsa rasa takut manusia. Energi itu dapat diserap dan menjadi tenaga yang sangat besar untuknya. Maka dari itu, rasa trauma yang ada di memori semua manusia terkait Ultraman dan juga Space Beast harus dihapus agar tidak membuat Space Beast yang datang secara bertahap tidak semakin overpower. Contoh, satu kaiju turun di tahun 2004. Orang pada takut tuh, rasa takut itu jadi trauma mendalam pada orang-orang yang kehilangan anggota keluarganya pada insiden tersebut. Kemudian energi itu diserap oleh kaiju nomor 2 yang turun lagi, dan dia jadi semakin kuat. Kemudian turun lagi nih, traumanya masuk diserap ke Space Beast yang ketiga turun, kayak gitu-gitu terus. Dan semakin munculnya banyak, Space Beast-nya ya semakin kuat, takutnya seperti itu. Mizuhara juga mengkoreksi kinerja dari Nagi yang selama ini salah. Nagi bertindak atas dasar kebencian akibat trauma mendalam dari Space Beast. Namun, dengan begitu tidak akan menyelesaikan masalah sebenarnya. Yang harus dilakukan adalah meningkatkan rasa perikemanusiaan untuk saling melindungi. Itulah yang dilakukan oleh Mizuhara Sara. Karena Space Beast yang pertama yang dinamain The One itu dilawan manusia kan sama Ultraman, ternyata itu merupakan tunangannya sendiri cuy. Yang masih kurang ngerti, gue udah pernah bahas kok filmnya itu tentang Ultraman The Next. Kalian bisa tonton aja, ada kok, klik link di pojok kanan atas aja. Kemudian diperlihatkan Ren yang perlahan sekarat akibat kondisi luka yang ia terima, sekaligus semua sel yang ada di dalam tubuhnya itu kian memperburuk kondisi fisiknya. Ia pun bertemu dengan Mizuo. Akan tetapi Space Beast itu kembali lagi cuy, gila gak sih? Tim Knight Riders pun kembali bergerak, namun Common diberitahu bahwa tujuan utama Anon Hand kali ini bukanlah Lete, melainkan ingin membunuh Ren, karena Space Beast-nya dimunculin di lokasi Ren berada, dan ya, percakapan itu didengar oleh Nagi. Jadi Nagi di sini udah tahu kalau Ren adalah Dunamis ketiga. Mizuhara pun mengunjungi sosok pria di balik proyek Prometheus. Nah, faktanya, orang yang selama ini memata-matai Ren dari kejauhan merupakan pria yang punya niat baik untuk menyelesaikan obat Raphael. Pria itu bernama Kaimoto. Di sisi lain, Ren meminta Mizuo mencarikannya air gitu, namun ternyata dia berbohong. Ren akan berjuang sekali lagi di ujung umurnya. Namun ia tak mampu berdiri di situ. Seketika ada Common yang memperingatkan Ren untuk jangan terlalu nekat. Namun Ren tetap bersikeras untuk melindungi manusia karena kondisinya Space Beast itu berada di dimensi ini, bukan di Metafield. Percakapan serta Ren yang memegang Evil Thruster ternyata dilihat oleh Mizuo yang baru saja balik. Jelek banget gak sih? Baru ketahuan kalau dia dinamis di detik-detik mau modar gitu kan. Ren pun berubah jadi Nexus, namun kali ini berbeda. Ia tidak akan menahan dirinya, atau dengan kata lain, dia bakal jauh lebih rebel dan brutal lagi dalam bertarung meskipun nyawa taruhannya. Saat Ren ingin melanjutkan pertarungan, tiba-tiba fisiknya semakin lemah. Seketika Ren langsung pingsan di tempat. Di saat yang bersamaan, Mizuhara Sara dan Kaimoto memutuskan untuk pergi ke markas TLT Amerika untuk melakukan sesuatu. Sedangkan Hazuki kembali menemui ayahnya yang kini mereka berdua sudah saling erat. Di sisi lain, ilustrator tanpa sengaja terhubung dengan ingatan dari para The Visitors atau Alien Visitors. Faktanya, ada sosok raksasa ultra yang membakar seisi planet The Visitors hingga tak tersisa. Raksasa itulah yang kuat diduga merupakan wujud asli dari The Unknown Hand. Kemudian kita diperlihatkan Ren yang berusaha bangkit. Di saat yang sama, Mizuo datang menghampiri. Akan tetapi Ren langsung diangkut gitu oleh peneliti TLT atas perintah dari direktur si Matsunaga itu. Aing kesel banget sama si Eta, sumpah dah. Kagak insap-insap gitu loh. Jelas di sini si Mizuo langsung memohon pada Common untuk mencari Ren karena pasti Common itu tahu Ren dibawa kemana. Karena sebelumnya Himeya itu juga sempat dibawa gini juga cuy, goblok gak sih?
Di sisi lain, Kaimoto ternyata mendapat laporan bahwa obat Raphael telah ditemukan dan itu dapat mencegah kematian di umur 18 tahun. Namun tak lama dari itu, ternyata Kaimoto diserang oleh sosok Unknown Hand yang ternyata benar dia adalah anggota TLT juga. Balik lagi ke si Komon yang sangat khawatir dengan Ren yang dibawa ke markas TLT. Ia pun memutuskan untuk memberontak TLT bersama Nagi, karena harapan satu-satunya hanyalah Ren. Jika Ren mati, maka Unknown Hand langsung memulai rencana utama. Sang Kapten pun menyetujui untuk misi pemberontakan ini. Jadi datangnya bareng-bareng nih, gak cuma Ren sama Nagi doang. Mereka semua pun langsung berangkat ke laboratorium di mana Ren berada. Sedangkan Ishibori sendiri sendokir cuy di markas buat membantu lewat peretasan sistem. Di sisi lain, si direktur ternyata masih bebal dengan berpikir bahwa ia harus meraih kekuatan cahaya ultra untuk melindungi bumi. Padahal sosok ultra yang berusaha ia raih cahayanya itu adalah Dewa Ultra. Jelas Inoa gak bakal terima dengan tindakan bebal si direktur Matsunaga ini. Namun makin bebalnya lagi ketika si direktur memaksa para anggota Night Riders untuk tidak ikut campur. Karena jika Night Riders membelot, maka Direktur Matsunaga akan menggunakan memory eraser kepada seluruh Night Riders. Singkat cerita, Night Riders tetap menerobos masuk dan resmi menjadi pembangkang TLT. Direktur Matsunaga yang berusaha memonitoring pergerakan Night Riders harus dibuat repot karena Ishibori meretas semua sistem TLT. Singkat cerita, mereka semua kabur dari markas TLT. Sedangkan Direktur Matsunaga diberitahu oleh ilustrator untuk jangan melakukan hal bodoh untuk memperkeruh suasana. Di saat yang bersamaan, muncul gelombang aneh di dekat kota dan itu ditangkap oleh ilustrator. Namun faktanya, ya, selama ini Unknown Hand adalah Ishibori. Senyuman dajalnya Ishibori pun sempat dilihat oleh Shiori. Tak lama dari itu, Mizuo datang dan kemudian diberitahu oleh Komon kalau hidupnya Ren tidak akan lama lagi. Karena sebentar lagi, Ren akan menginjakan umur 18 tahun plus kondisinya dipercepat karena Ren terkena radiasi osilasi binatang oleh si direktur bejat. Terungkap fakta juga kalau ternyata tujuan utama dari Ren kabur dari asrama adalah ingin menikmati sisa umurnya tanpa adanya orang yang mengekangnya. Ini juga menjadi konfirmasi peringatan dari sang ilustrator kepada Komon sebelumnya kalau misalkan Komon ini dekat banget sama Ren, maka Komon akan menyesal. Dan itu benar, karena Komon terlalu dekat dengan Ren, bisa saja Komon akan sangat terpuruk melihat Ren sekarat. Namun dalam kondisi sekarat itu pun, Ren punya niat baik seperti Himeya untuk terus berjuang melindungi bumi dari Space Beast. Dengan berat hati, Komon, Mizuo, dan semua anggota Night Riders menyetujui permintaan Ren untuk tetap bertarung. Sebelum berangkat, Nagi memperingatkan Ren untuk jangan bebal kalau bertarung. Dia itu kalau berantem harus tetap pakai strategi untuk kalahkan musuh. Singkat cerita, pertarungan Ren pun dimulai pada sore hari. Ya, Ren dibuat kewalahan karena ternyata muncul satu Space Beast lagi untuk membunuhnya. Tentu saja ini adalah rencana dari Ishibori. Namun berkat nasihat dari Nagi serta tekad yang kuat untuk berjuang, Ren dan Night Riders pun dapat mengalahkan Space Beast itu. Namun setelah semuanya kalah, ternyata masih ada satu lagi bos biang Space Beast-nya yang akan dikirim oleh Ishibori. Anjir, ini asli ya dari Solo Gaming, boy.
Ya, Space Beast itu akan dipersiapkan untuk membunuh Ren nantinya. Sedangkan Ren sendiri akhirnya tumbang dan dibawa ke gor terdekat karena pihak Knight Riders ini kan jadi pembelot sekarang. Tak lama dari itu, si Direktur Bejat mengabari bahwa hukuman Knight Riders akan segera diproses, sedangkan Ilustrator memberitahu bahwa setelah ini akan menjadi pertarungan terakhir Ren. Konsepnya itu ya 50-50. Antara selamat atau tidak, karena kondisinya sekarang energi Ren bahkan udah nggak bisa buat bikin meta field. Jadinya dia bakal perang di tengah kota untuk hadapi Space Beast itu. Di sisi lain, Mizuo akhirnya menyatakan perasaannya kepada Ren. Jih, telat boy, wahai wanita, makanya ego dan gengsi tuh diturunkan dulu gitu. Orangnya udah sekarat, anjing lu baru ngomong. Kemarin masih Sasimo gitu. Aduh, suram, suram memang ini. Daryl Sakura and Project ya. Di sisi lain, Common pun bercerita dengan si Kapten. Dimana si Kapten ini bilang, jika yang bisa dilakukan Common untuk membantu Ren hanya dengan support dari dukungan ataupun membantunya di medan perang, maka lakukanlah. Karena itu kunci ikatannya. Balik lagi ke Ren, yang ternyata ingin menghapus ingatannya si Mizuo tentang dirinya menggunakan memory eraser. Ya, Ren tidak ingin melihat Mizuo menderita jika ia mati dalam pertempuran, karena itu hanya akan jadi luka dan trauma mendalam bagi Mizuo. Namun karena digagalkan, jadinya Mizuo masih tetap ingat. Di sisi lain, ternyata Kaimoto hirup keneh boy. Anjay, goblok si Ishibori, masa gak dicek dulu segitu anjing udah modar apa belum? Tolol anjir, gak berpengalaman si Ishibori untuk jadi villain. Aduh, kureng-kureng. Keesokan paginya, Ren ditemui oleh Common. Di situ, Common menjawab pertanyaan Ren yang bingung mengapa sosok cahaya ini memilihnya sebagai dinamis. Namun, Common menjawab bahwa ia pernah mendengar pernyataan itu juga sebelumnya dari Himea, dinamis sebelum Ren. Common bilang kalau cahaya itu adalah harapan yang diteruskan dari orang ke orang lain. Makanya saat Himea modar, ia sempat bilang ke Common kalau cahaya itu adalah ikatan. Tak lama dari itu, portal Space Beast kembali muncul di tengah kota. Namun di saat yang bersamaan, Ilustrator mengabari bahwa ia sudah mendapatkan obat Raphael tahap final dari si Kaimoto yang hidup lagi anjing. Goblok anjir si Ishibori. Namun, Ren dihadapkan pada pilihan yang sulit. Jika Ren memaksakan bertarung, dia akan mati, tapi Space Beast-nya juga akan mati. Sedangkan, jika Ren ke rumah sakit untuk disuntik Raphael dulu, maka ada jutaan nyawa melayang karena serangan Space Beast. Ren di sini tetap menjunjung tinggi motivasi yang dilakukan Himea untuk hidup seperti Larry. Ia pun memutuskan pergi untuk hadapi Space Beast itu. Anjing kesandung goblok anjing, lagi keren momennya dia kesandung nyungsep kibak nih, selera humornya Suburaya aneh anjir. Di sini, Ren terkena semacam petasan kentut gitu dari tangan Space Beast itu. Hal tersebut membuat penglihatan Ren terganggu dan Space Beast itu dapat menghajar Ren. Ren pun di sini tetap tidak menyerah walaupun pasukan Knight Riders hampir semuanya tumbang. Ya, Common akhirnya tumbang dan tersisa Ren sendiri yang sudah tidak punya energi lagi. Namun faktanya, Ren tetap mencoba untuk berdiri walaupun secara teori harusnya dia sudah mati. Ia pun kembali melakukan pertarungan epik di sini dengan menggunakan serangan baru yang menyatukan pedang dan panahnya.
Kini Ren kembali menghadap Noah yang memutuskan untuk pamit dari tubuh Ren. Dengan ini, Ren resmi tidak menjadi Dunamis lagi. Ren yang modar pun dibawa oleh unit peneliti TLT untuk dibawa ke rumah sakit untuk disuntik Rafael kalau emang masih hidup. Mizuo yang sudah pasrah pun bercumuy anjir dengan Ren. Ya, obat dari segala obat guys, gila, mantap boy. Orang sekarat bangun jing, dicumui. Pada malam harinya, Nagi bermimpi ke sebuah tempel yang isinya adalah... Ya, ternyata Nagi menjadi Dunamis berikutnya. Kemudian kita diperlihatkan flashback 18 tahun lalu, lebih tepatnya sebelum kejadian orang tua Nagi itu meninggal. Faktanya ada seorang ilmuwan yang bernama Hajime yang baru saja dirasuki oleh kekuatan kegelapan. Nah, ternyata sosok ilmuwan itu adalah wujud asli dari Ishibori atau identitas asli dari Ishibori. Jadi bisa dibilang selama ini Ishibori itu tidak bisa menua akibat efek kekuatan kegelapan itu dari si sosok ini nanti ketahuan siapa. Berbeda dengan Dark Ultra lain yang masih punya personality manusia gitu kan ya. Kalau Ishibori ini sebenarnya sudah tewas aja gitu saat dirasuki dulu. Jadi selama ini Ishibori itu adalah entitas kegelapan, udah bukan manusia lagi. Beda sama Mizorogi yang memang setelah kegelapannya itu hilang, dia jadi orang biasa, netral gitu kan. Nah kalau ini enggak, ini full pokoknya Dark Dajjal. Rohnya Ishibori mah udah gak tau kemana gitu mungkin nasibnya. Balik lagi ke timeline sekarang di mana ilustrator dan direktur Matsunaga sangat khawatir karena tenaga dari Lete kian menurun. Baru deh kita diperlihatkan sosok alat yang bernama Lete itu sendiri. Nah di sini juga terungkap fakta kalau sebenarnya alien The Visitors itu datang ke bumi karena mereka tanpa sengaja menghancurkan planet mereka sendiri lewat ciptaan mereka. Kemudian berlanjut pada Nagi yang akhirnya mendapati Evolved Thruster dari Noah sekaligus konfirmasi bahwa kini Nagi adalah Dunamis. Di sisi lain, Ishibori menyadari bahwa Noah telah menurunkan kekuatannya lagi pada Nagi. Karena ini semua adalah rencananya sebenarnya untuk memprovokasi Noah biar Noah ini ngasih ke Nagi. Ia pun langsung memulai rencana utamanya. Ya, Ishibori menembak Shiori dengan santai kemudian berusaha membunuh Komon dan juga si Kapten. Untungnya hal itu digagalkan oleh Nagi yang datang tepat waktu dengan Evolved Thruster-nya. Di sini Ishibori sempat berusaha memprovokasi lagi Nagi yang emang sifatnya tuh kan emosional ya si Nagi ini. Ia pun pergi dari sana menuju lantai Zero markas TLT untuk membuka gerbang menuju Lete. Dan faktanya ternyata si Ishibori ini mempunyai kekuatan telekinesis atau mengendalikan sesuatu pakai pikiran. Ya benar, ini semua sudah direncanakan si Ishibori secara rapi. Bahkan realita di Ultra End Project sudah di warping atau udah terjadi warping reality oleh Ishibori dari 18 tahun yang lalu saat Ishibori menjadi seorang peneliti bernama Hajime Yamaoka. Saat itu Hajime yang masih manusia normal menjadi saksi bahwa The Visitors sempat menciptakan sebuah Ultraman bernama Zagi. Nah Zagi ini adalah tiruan dari Ultraman Noah. Akan tetapi Zagi akhirnya lepas kendali dan berubah menjadi raksasa brutal yang menghancurkan planet mereka. The Visitors pun memperingatkan hal itu kepada manusia. Jangan pernah membiarkan Zagi bangkit. Namun faktanya, Zagi tahu bahwa Hajime perlu diambil alih. Kemudian, ia merasuki Hajime terus mengatur strategi dari masa lampau untuk bangkit kembali. Hajime yang udah kerasukan sama si Dark Zagi ini menggunakan Lete untuk mereset ingatan semua orang terkait Zagi. Makanya kalau kalian lihat di part-part sebelumnya atau kalian yang udah mantengin gitu kan channel gue,
pasti ada pembahasan mengapa semua orang di TLT itu taunya The Visitors datang karena planetnya hancur. Yaudah gitu doang. Dan juga meminta manusia untuk perang melawan Space Beast. Namun pada hakikatnya, impostor sebenarnya adalah Zagi. Ilustrator pun datang untuk mencegah Ishibori. Di sini Ishibori pun mengkonfirmasi bahwa dia benar bernama Dark Zagi. Nah, inilah saat di mana Zagi melancarkan rencananya. Dia sengaja memprovokasi Noah untuk memilih Nagi menjadi dunamisnya. Itu sudah ia rencanakan dari 18 tahun yang lalu dengan membunuh orang tua Nagi. Ya, sosok pembunuh orang tua Nagi itu bukan Space Beast, melainkan Zagi yang sudah mengambil alih tubuhnya Hajime. Makanya kalau misalkan kalian throwback lagi gitu ya, kenapa si Noah ini bisa milih-milih dunamis? Karena dia tuh ngelihat misalkan si Himea. Himea punya trauma masa lalu yang mendalam banget gitu kan ya. Akhirnya dia worthy. Terus juga ada si Ren yang hidupnya tuh menderita banget karena dia sampai 18 tahun udah modar gitu ya kan. Akhirnya dia worthy untuk mendapat kekuatan Noah. Dan di sini si Zagi ini tahu kalau gua bikin satu orang yang punya trauma mendalam dan ingin memberantas Space Beast, pasti bakal dipilih jadi dunamis sama Noah gitu. Jadi bisa dibilang Zagi ini tuh cerdas banget guys. Dia mengelabui Noah. Nah sekarang kalian inget gak kenapa Misawa sangat terobsesi menyedot kekuatan Ultraman saat bertarung dengan Rensenju di part sebelumnya? Pada saat itu ternyata Ishibori sempat ingin menyedot kekuatan Ren, namun gagal. Akhirnya ia menggunakan rencana utama untuk memprovokasi si Nagi ini dengan berubah menjadi Nexus, tapi niatnya itu pengen balas dendam. Jadi niatnya tuh udah jelek si Nagi ini. Dengan sifat Nagi yang sudah dikuasai dendam ini, Nagi jadi gegabah dan akhirnya... Ya, Nagi terbelenggu di Lete, kemudian disedot cahayanya, dan cahaya yang disedot ini di-convert atau diubah menjadi copy paste tenaga energi Noah dalam bentuk kegelapan, tapi yang diserap langsung oleh Ishibori. Dan akhirnya... ya, Dark Zagi akhirnya pulih ke wujud sempurnanya, lengkap dengan warna hitam merah lahar gitu, khas-khas Dark Ultra penghancur gitu lah ya. Nagi yang sudah hampir tewas ditelan kegelapan berusaha digapai oleh Komon yang ternyata rela masuk ke portal kegelapan itu. Di sisi lain, Zagi datang ke Shinjuku untuk memulai aksinya dengan memusnahkan umat manusia serta menghancurkan bumi di universe ini. Faktanya, Zagi mengerahkan semua Space Beast untuk menghancurkan tiap kota di dunia. Dan pokoknya tiap kota itu kedatangan Space Beast satu secara bersamaan. Bahkan di sini ada easter egg kalau Jakarta sempat disebut mengirim sinyal SOS juga atas penyerangan makhluk asing yang diduga adalah Space Beast. Di sisi lain, si Kapten berjuang sendiri untuk menghadapi Zagi. Ya, ini adegan pedih banget cuy, keren banget, asli. Lu bayangin aja ketika seorang kapten telah gagal melindungi semua anggotanya dan tersisa dia sendiri cuy untuk melawan musuh. Di sisi lain, si Komon akhirnya dapat meraih Nagi yang hendak ditelan kegelapan Zagi. Lewat genggaman itulah akhirnya Noah berpindah ke Komon untuk menghadapi Zagi di tengah Shinjuku. Dan tahu gak sih kalian, adegan ini adalah simbol Nexus. Makanya nanti ada adegan di mana Komon itu bilang ikatan atau Kizuna adalah Nexus gitu. Karena berpegangan tangannya ini, itu kuncinya tuh di situ. Kepikiran gak kalian sampai situ? Itu bagus loh, adegan kayak begini tuh. Apa ya, bisa dibilang ini tuh sinematik loh. Lu bayangin aja, kagak ada dialog, gak ada apa-apa, cuman benar-benar adegan megangan tangan tapi deep gitu adegannya tuh. Baru deh di sini Noah langsung memindahkan si Nagi dan juga Komon ke tengah-tengah Shinjuku. Di sini Evil Thruster sudah berada di tangan Komon sekaligus mengkonfirmasi bahwa Komon menjadi dunamis kelima yang terpilih oleh Noah. Komon pun terlibat pertarungan hebat dengan Zagi. Nexus.
Dari tahap awal menjadi Junis Red milik Himeya, di mana jiwanya Himeya ini kembali mendatangi Komon untuk meyakinkan Komon bahwa Komon bisa kalahkan Zagi. Ya, Overay Storm bisa ditangkis pakai tangan sama si Zagi Geblek gak sih? Di sini, jiwanya si Ren akhirnya sempat hadir juga tuh untuk meyakinkan Komon jangan menyerah. Ya, Overay Storm ditangkis juga pakai satu tangan sama si Zagi ini. Di sisi lain, semua masyarakat kini percaya bahwa Ultraman memang bukan ancaman bumi, justru Ultramanlah yang melindungi bumi. Dengan begini, pihak TLT, lebih tepatnya Memory Police, jadi sadar untuk tidak perlu menghapus memori mereka terkait Ultraman. Balik lagi ke pertarungan Komon, di mana Zagi menggunakan serangan Gravity Zagi untuk membuat Komon terpojok dan hampir mati. Namun untung saja momen ini terjadi. Ya, akhirnya setelah sekian lamanya, Noah bangkit ke wujud sempurnanya. Saat Zagi terpojok, Noah memanfaatkan momen itu dengan memukul Zagi menggunakan Noah Inferno yang suhunya lebih panas dari matahari. Ya, ternyata Noah Inferno pun ditangkis pakai tangan cuy sama si Zagi ini. Geblek nih emang Dark Ultra. Karena Zagi ini ternyata berada di luar bumi gitu ya, kepental jauh, maka ini sudah waktunya yang aman untuk menggunakan Lightning Noah. Zagi yang menyadari itu pun menggunakan Lightning miliknya juga. Dark Zagi pun bucat saat itu juga, di mana ledakannya bahkan sampai terlihat seperti nuklir. Mungkin itu sebabnya Noah memukul Zagi keluar bumi dulu baru pakai Lightning. Di saat genting aja, Doi itu mikirin lingkungan sekitar dulu gitu cuy, nggak kayak Ultraman zaman sekarang. Bayangin aja coba, Zagi bucatnya di Shinjuku, anjir. Gak ada yang namanya win anjing. Satu Jepang meleduk. Kemudian terjadi time jump. 1 tahun setelah Final Battle, dunia jadi lebih aman karena TLT dapat memaksimalkan teknologi The Visitor untuk membasmi Space Beast. Namun, bedanya kali ini TLT tidak membutuhkan Memory Eraser atau kelompok Memory Police karena manusia sudah percaya bahwa bumi bisa aman. Bonus, ada plot twist besar. Ternyata selama ini Himeya masih hidup. Ya, dia berhasil mungkin diselamatkan gitu ya dari kejadian sacrifice di part pertama yang gue buat. Mungkin bisa jadi Noah yang nyelamatin Himeya. Kemudian kasusnya seperti Ren, di mana Noah itu mengambil lagi Evil Thruster dari Himeya, kemudian memberikannya kepada Ren. Di sini Ren juga diperlihatkan meneruskan hidupnya dan menjadi manusia normal seutuhnya berkat obat Rafael buatan Kaimoto. Serial ini sebenarnya tetap berlanjut, namun katanya sih mengalami perombakan cerita di akhir akibat rating. Katanya, ini masih katanya ya, gue nggak tahu. Mungkin kalian yang nonton juga sadar kok kalau arc-nya Nagi sama Komon tuh kayak terlalu buru-buru dan cepat-cepat banget gitu, kayak sat-sat-sat banget gitu. Jadi terkesannya kayak ya udah pokoknya kita harus sampai tahap Noah gitu. Padahal nyatanya final boss-nya itu katanya si Dark Lucifer ya. Balik lagi, itu kan masih katanya, gua enggak tahu nih. Karena setahu gua Dark Lucifer itu kan munculnya di Second Coming Dream ya kalau enggak salah. Nah, kalau yang di Second Coming Dream itu si Himeya itu setahu gua udah sukses, terus Ren sama Mizuo udah nikah tuh ceritanya ya anjing. Nikah duduk sama si Sakura. Kira-kira itu tadi akhir dari serial Ultraman Nexus. Kita lanjutnya ke Ultraman Mebius ya. Ultraman Max belum dapat cuy file HD-nya. Jadi bukannya gua enggak mau bahas, tapi emang belum dapat aja filenya. Nanti kalau udah dapat ya gua bikin.
Pokoknya stay tune terus di channel ini. Jika ada yang request, sampaikan aja di kolom komentar ya. Gue Kliponex, pamit undur diri and I'll come see you next time.